sambil kita melambaikan tangan, kita memberikan senyum yang terbaik. Shalom. Kurang kuat semua suaranya. Shalom. Haleluya. Saya percaya dan yakin, tidak usah ditanya-tanya lagi. Semua kabarnya di tempat ini dahsyat bersama Tuhan. Amin. Apapun keadaan di sekeliling kita, bahkan keadaan di sekeliling kita seringkali tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, bahkan orang sekeliling kita sering tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita seperti sedang di padang gurun, namun hati kita dan diri kita mau belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Hati kita mau belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, ini kami Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap hati kami bersyukur Tuhan. Haleluya Jesus.
katakan. Meskipun terkadang ya Bapa, keadaan kami yang kami rencanakan seringkali gagal ya Tuhan. Namun kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk hati kami boleh bersyukur ya Bapa. Katakan saat untuk bangkit berdiri dengan hormat Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya minta supaya kita mengambil Alkitab kita, kalau ada Alkitab kita, dan kita akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Kita ambil firman Tuhan dari Mazmur 51, mulai dari 10 sampai 15. Mazmur 51 ayat 10 sampai 15, dan saya minta supaya kita untuk bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sama-sama kita. Maka aku mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Dan sementara kita akan masuk ke dalam penyembahan kita. Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Kami mau masuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya hanya bersama kami mau tenang Tuhan. Seru
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Kasihmu ya Tuhan, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kau selalu ada bersama kami ya Bapa. Roh-Mu bekerja selalu. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku tak tenang bersamamu Bapa. Percaya ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di setiap hati di tempat ini. Kuasa-Mu mengalir di setiap pikiran kami ya Tuhan, melimpahi setiap pribadi yang mau membuka hatinya hanya kepada Tuhan, yang mau belajar untuk fokus hanya kepada tujuan ilahi, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kalau dengan kekuatan kami, kami terbatas untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami perlu, kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengalir ya Bapa. Oleh karena itu kami mau mengatakan ya Tuhan, haleluya. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, dari hatimu dan lembut katakan, Katakan,
membantu. Ku tak tahan bersamamu. Korban syukur hati kami ya Bapa. Sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau yang duduk di tempat maha tinggi, kami sembah Kau Raja yang maha mulia, kami sembah Kau Bapa kami yang perkasa. Mari kita buka hati kita Bapa Ibu Saudara terkasih, kita biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kita fokus naikkan sembahmu buat Tuhan, naikkan rasa syukurmu buat Tuhan, sembah namanya. Agungkan namanya, Yalah Bapa ya Roh Kudus, Yalah Bapa Bapa ya Sheikh. Haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami bawa korban syukur kami Tuhan. Kami Allah yang hebat, Engkau Tuhan Allah kami yang perkasa, Engkau Tuhan Allah kami yang maha mulia. Kami percaya dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati kami. Mari kita buka hati kita lebar-lebar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti pegang setiap hidup kita. Tuhan pasti kendalikan setiap hidup kita. Tuhan pasti sediakan setiap keperluan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kau Bapa kami yang maha mulia ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di setiap hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Firman-Mu pasti terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tugas kami hanya percaya dan kami boleh belajar Tuhan. Menurut tuntunan ilahi Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mau belajar Tuhan bahwa hidup kami pasti dijamin oleh Tuhan Yesus. Bahwa setiap kehidupan kami pasti dikendalikan oleh Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Saat ini Tuhan, kami ingin bersorak memuliakan nama-Mu. Kami mau mengatakan, Hosana bagi Engkau yang duduk di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Engkau anak domba Allah Tuhan. Kami mau belajar mengatakan itu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Indah hati.
untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau datang mengagungkan namanya. Sing Hosana. Sukacita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Uti kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Mulut, lidah, bibir, bahkan hati kami penuh limpah ucapan syukur. Dan sebentar kami akan memulaikan nama Tuhan bersorak-sorai. Haleluya, bersama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita amin? Ada sukacita amin? Haleluya. Apalagi aura terpancar, masih pengantin baru, ya. Selamat belajar menempuh kehidupan yang baru sesudah menjadi suami istri. Oh, kalau kemarin adik, sekarang belajarlah Bapak Ardo dan Ibu Lisa Waru, ya. Iya. Belajar seperti kata pamannya semalam, jangan hanya ini cintanya, selamanya kalau boleh cintanya selamanya. Amin. Iya, coba kita berikan senyum terbaik dulu. Kanan kiri muka belakang kita. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. 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 Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang teramat baik. Haleluya. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan, menggerakkan anggota tubuh kita, sebab persembahan yang hidup adalah persembahan tubuh kita. Haleluya. Berseri dan bersuka cita katakan.
bersama katakan. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembah. Membawa apa? Membawa hatiku. Membawa apa? Membawa hidupku. Haleluya. Teringat kasih setia. Haleluya. Di dalam setiap langkahku sungguh engkau baik. Di dalam hidupku engkau baik. Penambah baik. Engkau baik. Terang. Lagi katakan dengan sukacita. Engkau baik. Tunjukkan wajah sukacita kita kepada Tuhan. Yo, sekali lagi katakan ya. Hadapan kemegahanku ku datang menyembahmu. Membawa hatiku. Membawa apa? Membawa hidupku. Haleluya. Teringat kasih setia. Haleluya. Di dalam setiap langkahku. Jempolnya sama-sama ke atas ya. Engkau baik, terang baik. Engkau baik, terang baik. Katakan. Engkau baik, terang baik. Engkau baik. Sama-sama jempolnya diangkat. Katakan. Yang masih punya jempol dua-dua naikkan ke atas. Sekali lagi ya. Haleluya. Siapa yang baik? Haleluya. Yo, sekali lagi dengan semangat dan sukacita katakan. Kemampuan, kekuatan. Iya. Yang sarapan, yang belum sarapan, kalau di hadapan Tuhan gak ada alasan, Tuhan aku belum sarapan. Kita belajar memberikan suara yang terbaik ya. Oke, kau muda-mudi siap. Yang merasa muda-mudi, yang belum menikah, siap-siap sorakan haleluya 3 kali ya. Jangan sampai kalah lah abang-abang kakak sama suara bapak ibu ya. Jangan sampai kalah. Oke, siap sorakan 3 kali haleluya ya. Siap muda-mudi ya. Yang merasa muda-mudi ya, sorakan 3 kali haleluya. Siap. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Oke. Ya. Haleluya. Oke. Apakah masih mau mendominan kaum bapak ibu? Kaum bapak ibu siap ya. Sorakan 3 kali haleluya ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Oke.
nambah semangat. Sekali lagi serentak ya. Yang namanya memberikan yang terbaik sama Tuhan, jangan ada kata lelah. Amin. Sama-sama sorakan tiga kali haleluya, kita padukan supaya menjadi duba yang harum di hadapan Tuhan. Satu, dua, tiga. Haleluya, 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 haleluya. Kita percaya, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah dasar di tempat ini. Yo, katakan. Kita katakan Allah bangkit katakan dengan mengajungkan tangan sambil melompat. Hey, siap ya, kita coba dulu. Kaum pria lah dulu, kaum pria, kaum pria siap ya, kaum pria. Oke, okay. Kaum pria ya, sama-sama. Allah bangkit suaranya. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan. Suaranya mana kaum pria? Siapa yang dahsyat? Oke, gantian kaum wanita. Luar biasa wanita-wanita surga ini. Haleluya. Musuh dikalahkan. Siapa yang dibebaskan? Sekali lagi katakan, Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit. Yo, siap. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi dengan rasa bangga katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita berikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
Yesus. Haleluya, Yesus. Kesempatan yang ada, lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya yang telah siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercelah. Sekali lagi dengan iman kita katakan haleluya. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Tak banyak lagi waktu kami ya Tuhan. Tak banyak lagi kesempatan yang ada, lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, siap sedia, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dengan hormat. Bapak Ibu Saudara terkasih, berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Katakan dengan lembut, Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput setiap kami Tuhan, menjemput setiap gereja-gerejamu Tuhan. Kami telah siap sedia di saat Kau datang untuk kedua kalinya ya Bapa. Kudus tak bercacat tak bercela.